lagi di channel Andikin Virus. Kali ini saya akan menanyakan Andikin Virus satu versi yang satu dari tambang Cina, yaitu Hubei. Ada dua batu, batunya saya bawa di sini. Dua batu ini saya akan tayangkan nanti, tapi giliran ya, versi dulu atau Hubei dulu nanti. Jadi pemirsa jangan setengah-setengah untuk melihatnya, dilihat semuanya biar detail dari keseluruhan batu yang saya pegang ini. Seperti apa kondisi batu, kualitas batu, dan model ringnya seperti apa, saya akan tunjukkan sedetail-detailnya. Oke pemirsa semuanya, terima kasih sudah mengikuti channel Andikin Virus. Untuk pemirsa yang sudah support dan yang sudah belanja, terima kasih. Sangat-sangat terima kasih saya untuk kepercayaannya. Jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan tayangan yang baru nanti. Oke, bosku, sekarang kita mulai dari yang versi dulu ya, atau Hubei dulu. Mungkin Hubei dulu ya, Hubei dulu ini ya. Jadi virus Hubei ini sekarang saya pegang di sini seperti ini ukurannya, dan batunya ini sangat enak sekali, dan grainnya juga sudah pesenan. Jadi untuk grainnya itu pesenan dari Jawa Timur. Ini ukirannya detail untuk ukiran, dan batu ini dimensinya tidak flat, tidak datar, jadi lumayan unggul gitu dimensinya, idealisme lah karena enak dijari seperti ini. Jadi penampilannya enak banget, model-model orang lawas sukanya yang jenis seperti ini. Oke, diperhatikan pemirsa semuanya, batu ini uratnya tipis, dan uratnya ini kita amati jika detail ini membentuk seperti punggung kura-kura ya, menyerupai punggung kura-kura. Untuk warnanya ini hijau toska, hijau muda, dan saya akan tayangkan ada tiga versi tempat biar tidak salah paham untuk kontras warnanya, karena kita menggunakan HP untuk membuat video. Jadi kita lihat yang di luar ruangan dulu, di luar ruangan dulu terkena sinar matahari. Nah, setelah itu kita lihat di bawah, di luar ruangan tanpa sinar matahari dan juga memakai flash. Seperti biasa tiga tempat yang berbeda saya akan tunjukkan. Mari kita lihat di posisi siang hari di bawah sinar matahari seperti apa. Nah, seperti ini bosku model-modelnya jika kita lihat di siang hari dengan pantulan sinar matahari. Ini warnanya kalem soft ya, seperti ini. Nah, dan ukurannya juga enak, ringnya juga sudah bagus, dan tentunya harganya ini tidak mahal untuk yang Hubei ini. Dimnya juga enak. Ini saya bantrol 3 juta bosku. Ini saya bantrol 3 juta. Mari kita lihat video di luar ruangan tanpa sinar matahari seperti apa. Oke, nah pokok juga cantik seperti ini bos. Nah ya, model-modelnya dan kesan ringnya juga cantik. Nah, silahkan diamati bosku. Oke, kita geser memakai flash di malam hari seperti apa ya. Coba kita geser. Yuk, kita geser di dalam ruangan malam hari maksudnya memakai flash. Nah, seperti inilah video di malam hari memakai flash bantuan cahaya lampu HP. Nah, seperti ini. Ini enak sekali bosku, dimensinya sis jari, sis kolong jari, ukuran kolong jari ini 18-19. Jadi untuk jari yang 19 masuk, 18 masuk, enaknya pesanan mereka, enaknya ring pesanan itu seperti 8, 9, 19 itu sudah enak semuanya dipakai. Jadi jari 14 oke, 19 oke, oke bosku. Setelah kita melihat keseluruhan batu Hubei ini, kualitasnya porselen ya, batunya sudah kita tinggal gosok memakai tisu. Kita lihat yang tadi saya tunjukkan dari Persia, kita tunjukkan yang dari Persia warna biru toska. Nah, ini sangat mewah sekali. Virusnya sultan kalau teman-teman mengatakan, dari desain ringnya, dari model batunya, kualitas batunya ini sangat top sekali. Ini saya berkulit hitam ya, kulit saya hitam,
dan memakai batu ini. Jadi sudah ada bedanya. Apabila pemirsa semuanya, bosku yang di rumah kulitnya putih ya, mungkin tambah mantap lagi. Apalagi buat para bos-bosku semuanya yang kerjaannya di kantor, kerjaannya di kumpulan teman-teman batu itu, pokoknya sudah pantas untuk batu ini. Jadi sudah menengah maksudnya ya. Kalau untuk bantalnya mungkin kalau dibandingkan yang tadi lebih mahalan ini lah. Oke, kali ini kita lihat video batu ini di luar ruangan dengan trik sinar matahari seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Yuk. Oke bos, seperti ini penampilan di siang hari di bawah pantulan sinar matahari. Nah, ini sultan banget ini pakaiannya sultan bos. Ya sangat elegan sekali ya, yang mewah. Perhatikan ringnya juga, ini sudah pesanan, tebal ya bosku. Ini ringnya tebal dan batunya sangat kinclong sekali, sangat keras. Warnanya ini urat kekuningan ya, jadi yang dikatakan virus ulat emas ini sudah masuk ya. Nah, itu seperti ini. Dan mari kita lihat penampilan di luar ruangan tanpa sinar matahari seperti apa bosku. Oke. Seperti inilah penampilan di luar ruangan tanpa sinar matahari. Nah, ini sangat elegan sekali bosku. Oke, memang harganya tidak seperti yang tadi bosku, cuma yang ini tidak sampai 10 juta. Kalau yang ini ya, walaupun mewah pun tidak sampai 10 juta. Nah, perhatikan videonya di luar ruangan tanpa sinar matahari. Oke, sekarang giliran kita di malam hari memakai bantuan flash cahaya HP seperti apa, ayo bosku. Nah, seperti inilah bosku, memang sangat elegan, sangat bagus, sangat mewah. Pakaiannya para sultan ya, saat ini kan memang sultan itu entah apa, saya nggak tahu, kata-kata teman, wah ini pakaian sultan gitu. Nah, seperti ini bosku, di malam hari memakai flash bantuan HP, lampu HP ya bosku. Bagi bosku semuanya, apabila berminat atau dari antivirus, di bawah di deskripsi video ada saya cantumkan nomor WhatsApp ya, dan juga kalau untuk ukuran dimensi batu ini saya tulis di samping sini. Nah, itu dimensinya bosku, ringnya pesanan perak, tebel, mantap sekali. Oke, untuk pemesanan, untuk belanja kita negosiasinya di WhatsApp saja bosku, jadi enak, kita bisa kasih gambaran lagi, kasih video yang detail, warna relnya seperti apa, tidak ada kesalahpahaman, diamati dulu sampai bosku itu benar-benar mantap, yakin cocok barangnya, cocok harganya, baru kita deal. Jadi nanti setelah dibeli tidak ada rasa apa itu yang namanya, aduh ini kok gini ya, ini kok gini ya. Seperti itu maksud saya bosku, jadi tidak ada kebimbangan setelah transaksi dengan saya. Sebisa mungkin saya memberi kepuasan dan pelayanan untuk bosku semuanya yang sudah belanja. Oke bosku, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk ukuran dimensinya kolom jari. Tapi yang ini belum saya sebutkan, untuk kolom jari ini 1920 ya bosku. Jadi ukuran 19 ini masuk. Kalau ukuran 20 mungkin rada kurang enak gitu ya, masuk cuma kurang pas gitu, masih rada sakit. Tapi aman bosku, karena perak itu bisa didesain, direses sesuai keinginan kita, mau direses ukuran berapa bisa itu. Oke bosku, saya tunggu transaksi Anda di nomor WhatsApp kami ya. Saya tunggu WhatsAppnya, kita transaksi. Pemirsa belanja, nanti saya tunjukkan gambar-gambar yang detail nomornya, sedetail detailnya. Jika ada kesalahan dari kami yang di virus, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dilihat video ini masih panjang ya, biar detail lagi. Oke, mantap bosku. Salam bosku semuanya.